Pada hari ini, seperti biasa, petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang di Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat memeriksa barang bawaan penumpang, petugas kami mencurigai seorang penumpang yang membawa minuman beralkohol melebihi dari batas yang telah ditentukan. Setelah itu, petugas kami melakukan pemeriksaan terhadap penumpang, dan benar saja, petugas kami menemukan 4 botol minuman beralkohol yang dibawa oleh satu orang penumpang. Petugas kami lalu memberitahukan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu bahwa satu orang hanya diperbolehkan membawa 1 liter minuman beralkohol dan sisanya akan dimusnahkan. Cuma bisa 1 liter ya? Ini berapa liter? Delapan ratus. Cuma boleh 1 liter, jadi sisanya dibuang. Penumpang pun terlihat kooperatif dan petugas pun mempersilahkan penumpang untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tak lama setelah itu, dari mesin X-ray, petugas kami melihat barang bawaan penumpang yang sejenis dengan jumlah yang banyak. Lalu, petugas kami pun memeriksa barang bawaan penumpang, dan pada saat diperiksa, petugas kami menemukan sejumlah spare part dalam satu koper. Petugas kami mengarahkan penumpang ke ruangan kami. Petugas pun menjelaskan bahwa barang dalam jumlah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai barang penggunaan pribadi. Maka dari itu, penumpang harus membayar pajak. Import duty 10%, VAT 10%, and income tax 20%, which is total. Okay. You buy or you pay? So we pay here then leave or you can pay here or then leave? Yes. Or okay. Can we pay by credit card? Credit card, can. Penumpang pun terlihat kooperatif dan petugas pun mempersilahkan penumpang untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Pada saat memeriksa barang bawaan penumpang, kembali petugas kami mendapati adanya barang sejenis dengan jumlah yang banyak. Petugas pun memeriksa barang bawaan penumpang asal Indonesia yang baru saja terdarat dari Jepang. Pada saat diperiksa, petugas kami mendapati 20 pasang sepatu dalam koper tersebut. Petugas kami pun menanyakan invoice dari barang tersebut. Apa itu siapa? Mau dibawa balik atau gimana? Iya, mau dibawa ke atas. Enggak, maksudnya mau dibawa ke Jepang atau tidak? Enggak. Iya. Berarti ini kena pajak ya, Bu ya? Hah? Ini kena pajak. Pada saat di ruangan, petugas menanyakan tujuan pembawaan barang sebanyak ini, dan penumpang berkata bahwa barang ini dipakai untuk keperluan perusahaan. Petugas pun kembali menjelaskan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nanti saya bikinin surat, besok Ibu bisa datang ke kantor kita dari jam 8 sampai jam 5 sore untuk bayar pajak. Gitu. Karena ini barangnya udah bukan barang kebutuhan pribadi penumpang. Besok kita kirim ke kantor untuk dilakukan perhitungan pajaknya di sana. Nggak harus hari ini. Berarti ini ditinggal di sini. Ditinggal di sini. Saya kasih ke Ibu surat. Gitu ya. Setelah dijelaskan, penumpang pun mengerti dan petugas pun memberikan surat penundaan pengeluaran kepada penumpang. Penumpang pun diarahkan untuk mengurus pengeluaran barang tersebut keesokan harinya di kantor kami di area kargo Bandara Soekarno-Hatta. Bagus sih, karena langsung diarahin dan dikasih tahu, dikasih pemberitahuan kenapa harus kena pajak atau bla-bla-bla-nya itu. Ini cukup jelas kok. Asal kalau kita ngerti aja kalau memang, sebenarnya bukan kesalahan sih memang peraturannya seperti itu.
Nah, kalau ada saran-saran nggak nih mbak buat besoknya? Sarannya adalah banyakin permen sama air putih. Udah itu aja. Penumpang pun terlihat kooperatif dan petugas pun mempersilahkan penumpang untuk melanjutkan perjalanannya kembali.